Bagi kebanyakan orang, menikah merupakan suatu kewajiban dan target yang harus dicapai dalam kehidupan. Bahkan telat menikah, apalagi sampai tidak menikah, seolah-olah menjadi aib di masyarakat. Namun hal tersebut rupanya tak berlaku bagi deretan pesohor ini yang betah melajang hingga usia tua walaupun sudah memiliki kepopuleran hingga kekayaan yang tak terkira jumlahnya. Berikut 7 artis terkenal yang memilih hidup melajang hingga akhir hayatnya. Yuk simak videonya. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Agnes Mo. Dikenal sebagai penyanyi top Indonesia dan kini melanglang buana ke industri musik Amerika Serikat. Namun satu hal yang cukup mengganjal ialah kehidupan asmara Agnes Mo yang hingga kini belum menikah di usia 36 tahun. Walaupun belum terlalu tua, namun bagi seorang public figure, usia tersebut sudah lebih dari cukup untuk menjalin bahtera rumah tangga. Dalam sebuah pernyataannya di kanal YouTube Daniel Mananta Network, Agnes Mo mengaku bahwa selain urusan karir yang menjadi alasan ia belum ingin menikah, ia juga tidak mau masalah percintaannya bisa menjauhkan dia dari Tuhan. Di mana Agnes Mo sangat berpegang teguh pada salah satu ayat dalam Alkitab yang ia imani dan menerapkannya dalam kehidupan asmaranya. 2. Tika Panggabean. Siapa yang tidak kenal dengan Tika Panggabean? Satu-satunya personel wanita di grup musik Project Pop yang hingga kini belum menikah walau sudah berusia 52 tahun. Wanita yang memiliki nama lengkap Kartika Rachel Setia Rezeki Panggabean ini bukannya tidak mau menikah ataupun memilih hidup menjomblo seumur hidupnya. Namun di lubuk hatinya yang paling dalam, ia juga ingin menikah sama seperti wanita kebanyakan. Apa daya, jodoh yang ditunggu belum sampai. Hebatnya, Tika tetap sabar dan memilih menyerahkan urusan asmaranya kepada Tuhan. Di sisi lain, kini penampilannya jauh lebih langsing dan cantik dari sebelumnya. Mungkin saja perubahan fisiknya membuat Tika lebih mudah dalam mendapatkan tambatan hatinya. 3. Raline Shah. Cantik, cerdas, dan berprestasi. Sosok Raline Shah seolah menggambarkan wanita yang sempurna secara keseluruhan. Tapi, semua manusia tidak ada yang sempurna. Kini di usia yang sudah memasuki 37 tahun, Raline Shah ternyata belum menikah. Padahal jelas, dengan rupa yang dia miliki, seharusnya tak sulit bagi Raline untuk mempunyai seorang suami. Tapi, usut punya usut, mengutip dari YouTube Luna Maya pada Sabtu 21 Mei 2022. Ternyata, alasan Raline belum menikah karena selain ingin lebih fokus dalam karirnya, Raline juga menganggap ia tak terlalu membutuhkan pria dalam kehidupannya. Menurutnya lagi, sulit mencari pria yang bisa mendukung pekerjaannya dan tidak ingin membina pernikahan dengan kesenjangan gender di dalamnya. 4. Oki Lukman. Akting, pembawa acara, hingga menjadi pelawak, semuanya sudah pernah dijajaki oleh seorang Oki Lukman. Hanya satu yang belum pernah dia jajaki, yakni menapaki tangga pelaminan. Satu hal yang masih menjadi tanda tanya besar dalam kehidupan Oki Lukman. Di usianya yang kini menginjak 38 tahun, belum diketahui apakah Oki sudah memiliki kekasih hati. Tapi yang pasti, Oki tampaknya belum memiliki rencana menikah untuk saat ini. Ingin mengurus orang tua menjadi alasan kuat kenapa ia belum berpikiran untuk hidup berkeluarga. Dan jikalau sudah sampai pada waktunya, Oki berharap bisa mendapatkan pria yang bukan hanya sayang padanya, tapi juga pada orang tua dan keluarganya. 5. Vicky Burky. Tenar sebagai aktris yang kerap memerankan peran antagonis pada era 90-an, Vicky Burky menjadi salah satu artis yang walau sudah berusia senja, tapi masih betah dalam kesendirian. Dalam sebuah pernyataannya, wanita berusia 58 tahun ini mengaku bahwa ia belum menemukan lelaki yang cocok untuk menjadi pendamping hidupnya.
Walaupun demikian, wanita yang sekarang beralih profesi menjadi instruktur senam ini tidak terlalu ambil pusing karena sudah terbiasa hidup sendiri dan masih ada orang tua serta adik-adiknya yang bisa menjadi pelepas sepi dan sumber kebahagiaan baginya. Selain itu, ia sudah pasrah dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, serta tidak akan menolak jikalau mendapatkan jodoh di masa yang akan datang. 6. Kelly Minogue. What do I have to do? Come into my world and in your eyes merupakan sedikit dari banyak lagu yang dihasilkan oleh Kelly Minogue. Namun di balik itu semua, artis Hollywood sekaligus diva asal Australia ini memiliki sisi lain yang tak banyak diketahui orang. Kelly yang kini berusia 54 tahun ternyata belum menikah. Meskipun dulunya sempat dilamar oleh pacarnya yang berbeda 19 tahun usia, Joshua Sasse, pada Februari 2016, tapi hubungan keduanya justru berakhir tragis. Setelah sekian lama berlalu, Kelly sempat menggegerkan publik. Ia kabarnya sudah berniat tidak akan menikah hingga akhir hayatnya. Alasannya sederhana, ia tak mau pernikahan merenggut kebebasannya sebagai seorang wanita. 7. Amisa Patel. Memiliki karir yang moncer, bintang film Bollywood Amisa Patel nyatanya masih asik dengan kesendiriannya. Artis yang kerap tampil seksi di hadapan publik ini tampaknya masih belum berpikir untuk membina hubungan yang lebih serius dengan seorang pria. Padahal, ia sudah berumur 46 tahun. Dan ia pun sebenarnya bukan tipe wanita yang menutupi pergaulan dengan seorang pria. Diketahui, ia pernah menjalin kasih dengan produser dan sutradara Vikram Bhat. Sayang, hubungan keduanya harus kandas begitu saja. Dan kini, belum diketahui apakah ia sudah memiliki tambatan hati atau tidak. Yang jelas, melajang di usia matang bukan masalah bagi Amisa yang tetap bahagia menjalani kehidupannya. Memang, setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing. Dan sederet artis tadi menunjukkan bahwa menikah atau tidak bukanlah suatu tolok ukur yang menjamin kebahagiaan seseorang. Kira-kira, bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!